Aku Aiman, aka Bert. Sipai Kira Cuma Lain. Welcome back to another episode of Kasut Show. Show. Okay. Kita start video ni, nak beritahu kita orang duduk taman yang sama. So, so kita tak melanggar SOP. Tak keluar daerah. Tak keluar taman pun. Macam aku dekat BK ni, dia BK lain lah. Tapi memang... Bukan Burger King lah. 3 minit je. Bandar King Arab. Bandar King Arab. Jangan lupa share, subscribe dan like konten-konten kami. Video kami dekat Makanan Loceng. Jom baik kita nak cerita pasal kasut apa? Hari ni kita akan cerita kasut yang... Itu hari kita ingat dia punya hat akan mati tau. Tapi sebenarnya dia maintain lagi tau. Dan banyak lagi colorway keluar. Dan kita pun macam tak ada banyak nak sangat nak cerita benda tu. Sebab dia main colour je. Ya tu. So kita akan segelebuk kita bagi terus review. Macam ban? Okay, boleh. Okay. Mula-mula sekali. Kita keluarkan satu dulu lah. So Nike lah. Nike lah. Okay. Kita akan review tiga. Tiga jenis kasut yang berlainan ke? Kalau yang berlainan ke macam mana? Siluet yang sama, kalau yang berlainan. Okay, alright. So, kita buka satu dulu lah. Buka mana dulu? Tak kisah mana-mana boleh. Okay. Tapi siluet dia memang tengah hangat lah. Harga dia boleh jejak tiga kali ganda. Dia boleh retail. Harga retail. Betul? Ni apa ni? Ini adalah Nike Dunk High Panda. Panda. Tu hari kita dah review Panda Low. Ya, betul. Nanti kita dah review Panda review yang low, sekarang kita dapat yang high. Macam aku cakap tadi, tak ada apa benda yang kita nak cerita. Cuma ni lidah dia merah. Lidah dia. Tu hari lidah dia kalau hitam ni lidah dia merah. Sama je, sama material dia sama leather. Tali tak cerita. Sama. Tapi kita akan bayar close up nanti kau tengok ah. Which is aku rasa aku dah pakai yang low. Aku rasa okey lah. Okay, yang ni pula Michigan. Dia ada cerita sikit lah. Kenapa orang panggil Michigan? Apa asal cerita je kan? So, kasut ni dipanggil Michigan sebab dia OG colorway eh. Betul. Tapi OG high, tapi ni low. Colorway dia University of Michigan. Yeah, be true to your school punya campaign lah tentu kan. Masa sebelum ni kita cerita pasal UNLV. Las Vegas, hari ni Michigan lah. Michigan ni dekat negeri mana? Negeri mana? Michigan lah. Michigan lah. Betul. Dia macam UMS, Universiti Malaysia Sabah. Sabah lah. Betul lah, betul lah. Pandai kau boleh pakai? Mesti. So colorway dia apa kalau official dia? Varsity Maze Midnight Navy. Okay. Ni Maze Navy. Material use sama. Cuma tang kat sini pun dia punya heat, Nike heat dia ikut sama apa Velocity Mesh kan, tak ada extra lace untuk dunk standard eh. Navy tak ada extra lace. Betul. Kalau dunk SB dapatlah, dapat ataupun yang collab mungkin dapatlah. Tapi untuk dunk biasa tak ada lah. Okey, tak ada banyak benda nak cerita pun. Material leather, misol getah, tapak getah, color block, tapi color blocking cun, color blocking lah cun. Okey. Yang ni memang simple je lah. Tapi yang ketiga ni ada cerita sikit lah. Ni senang buat kerja kan. Ni yang ketiga ni mungkin kita nak cerita lebih sikit lah. Sebab ni kalau kita tengok dekat sini download premium. Retail pun agak mahal, $465. Okay. Shout out MOSKL sebab berjaya menang. Aku berjaya menang referen. Pandi bunga beg mana? Ya, bukan kaleng-kaleng. Member cakap jangan cuci boxer hari tu. Gila. So maksudnya tak ada apa-apa backdoor, tak ada apa, dia memang tegak berjalan dapat. Betul. Kan? So, betul, alhamdulillah. Korang semua kena ingat, ada keajaiban kat dunia betul ni. Betul. Tapi rare kot. So macam ni aku cakap dunia retail pun $465, mahal sikit sebab dekat kotak tulis premium. Apa yang premium kat sini, suede je, dia gunakan suede. So suede dia pun kalau kau tengok ada macam dia orang panggil cheetah. Cheetah ke jiraf aku ingat. Tapi tu lah, tak nampak cheetah, tak nampak jiraf, nampak macam lembu sebenarnya. Patut panggil dang lembu tu. Tapi kalau nak ikutkan dang dengan kalau yang animal ni, dia banyak main dengan Atmos lah. Kalau Atmos ni collab, mesti animal. Macam contoh yang macam ni punya colorway pun ada satu aku ingat Atmos juga. Yang putih and then macam ni, color dia lebih kurang. Ini. So ni bukan OG colorway, ni bukan apa, cumanya aku suka sebab dia pakai Harry Suede ni lah. Betul. Dia dapat light sikit, lepas tu toe box, side panel dengan belakang, leather, swoosh leather. Tang masih nylon. Betul. Yang lain semua itulah yang dia, aku rasa yang dia pop sebab dia punya Harry Suede punya paneling dia lah. Betul. Sebab suede dia, kita untuk dunk biasa, colorway-colorway yang kita di
digembar-gembur waktu yang di-release ni semua leather. So sekali-sekala kita dapat yang macam ni, okey lah kan. Betul. Not bad. Walaupun dia 465, still aku rasa okey, affordable. So aku rasa bila kita last post kita punya down tu, aku rasa lagi sebelum apa 2-3 bulan lepas. Yang mana? Yalah, the previous down yang kita yang betul? 3 down tu. Tapi dia punya hype masih di, orang kata maintain lah. Masih going strong. Walaupun aku rasa colorway-colorway lain dah banyak keluar, tapi masih lagi. Betul? Color GR pun mustahil, bukan mustahil, kita dapat buktikan. Okay, ada peluang. Cumanya kebarangkalian nak dapat retail tu rendah juga. Rendah lah, memang rendah. Orang kalau dapat tahu, tak tahu lah macam ni diorang dapat tahu yang short drop ni semua. Kalau korang tahu, tolong share kat bawah. Aku nak merasa. Kan? Mungkin itu. Dia ada ayah-ayi, dia dah duduk depan food locker, duduk depan daddy ke apa kan? Itulah. Pan, macam biasa, sebelum kita akhiri video ni, rate Pan. Satu-satu. Okay. Yang ni OG colorway, low. Kita bagi dia 7.5. Yang ni material cun, tapi bukan OG colorway, tapi color blocking nice, kaki punya color kan. Okay, kita bagi 7. Yang ni sempoi sangat, tapi tak tahu kenapa orang suka sangat color panda ni. Kita bagi 6.5. So dia ikut turutan lah. Simple gila. Kalau aku yang ni, tak tahu, aku still mencari, aku still nak, kalau siapa ada nak trade dengan ni, Roger US 10, 10.5. Ini aku bagi 7.5. Ini pun 7.5, aku suka material yang digunakan and aku rasa fresh sikit lah daripada asyik leather je kan. Okay. And ni aku jarang pakai high, aku rasa 6.5. Tapi kalau we cun macam panda. Okay, one to rock, one to stock, one to buang. One to resell. One to resell, tak ada ni buang. Buang. Kalau aku... Okay, one to rock, one to resell, one to buang. One to rock, aku rock ni, okay. Aku resell ni, buang ni. Sama? Sama eh? Yes. Okay. Sebab ini yang resell value dia antara tiga-tiga ni paling mahal tu. Oh, iya ke? Ni macam 1,200, 1,100 macam tu lah. Syarat Amos. Thank you. Dengan tu, make sure korang like, subscribe dan share content kita. Yes. Sila tekan butang loceng untuk dapatkan notification untuk video-video kita yang terbaru. Okay. Until next episode, aku Aiman AK Bird. Sipai AK Dutch Online. Signing off. Bye. Stay safe. Jaga SOP.